Binmas Polsek Kembangan monitoring bantuan pangan non-tunai yang ditujukan kepada warga sekelurahan Kembangan Utara Jakarta Barat. Dengan berlokasi di rumah dinas Perum Puri Media Kembangan, Binmas bersama-sama dengan petugas Pemda Ewis Kesra, Pol PP Agus Sahroni, dan FKDM Ibu Aminah. Adapun bantuan pangan yang diberikan kepada warga yang masing-masing akan menerima satu karung beras 20 kg dan satu plastik gula putih dengan berat 4 kg. Warga dapat menerima bantuan pangan tersebut dengan menggunakan kartu penerima manfaat yang diberikan Departemen Sosial Pemprov DKI Jakarta. Dengan adanya kartu penerima manfaat tersebut, warga dapat terbantu dalam meringankan beban ekonomi. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.